Kita hendak menjadi penulis bukan kerana kita hendak mendapatkan gelaran penulis itu, tetapi menjadi penulis membukukan perkara yang kita mahu sampaikan adalah cara untuk kita memenuhi makna hidup. Kenapa saya berkata begitu? Kerana kita ada sesuatu yang kita letakkan ia sebagai kepentingan yang perlu kita sampaikan dan kita olah sebaik mungkin agar diri kita mendapat manfaat daripada apa yang telah kita tulis dan diri pembaca juga mendapat manfaat kerana mendapat perspektif dan juga sudut-sudut baru yang dapat membantu mereka berdasarkan topik yang kita usahakan. Sebab itu kita menjadi penulis. Kita mahu memberi, menambah nilai kepada kehidupan sendiri dan melimpahkan manfaat kepada orang lain, dan kita menulis bagi mengurangkan beban emosi kita, beban fikiran kita kerana menjelang usia kita 70 tahun, 80 tahun ke atas, kita tidak mahu lagi terikat dengan mimpi-mimpi yang tidak dipenuhi. Jadi kita akan tinggal dalam bentuk penyesaan beban emosi kerana kita nak keluarkan ia sebelum ia menjadi beban kepada diri kita sendiri. Kerana itu kita menulis, mengelak sebelum sampai waktunya.